Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat BMJ dimanapun berada, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kebetulan sudah selesai memproses satu mimbar masjid ya teman-teman. Sebelum kita ke videonya secara lengkap untuk menyepilkan bagaimana ukurannya, bagaimana harganya. Nah, saya ucapin selamat siang dan terima kasih kepada yang sudah memesan segenap jamaah dari Masjid Umar bin Khattab ya teman-teman. Semoga untuk barangnya ini awet, berkah barokah selalu buat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tak lupa juga untuk yang baru menemukan channel kami di BMJ Jepara, jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan juga dibagikan ke sosmednya teman-teman semuanya supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang BMJ Jepara teman-teman. Yuk langsung saja kita ke videonya secara lengkap. Oke teman-teman, jadi mimbar masjid itu ada berbagai model dan jenisnya ya di BMJ Jepara. Mulai dari yang kecil sampai yang tanggung atau sedang seperti ini, sampai yang model kubah teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita kebetulan dapat orderan itu yang model sedang, yaitu tidak terlalu kecil ya. Karena kalau yang terlalu kecil itu kategori mimbar podium teman-teman. Kalau yang besar itu kategori mimbar yang kubah teman-teman. Nah, untuk yang ukuran kecil sedang seperti ini cocok untuk musola-musola, juga masjid-masjid yang kecil teman-teman, karena tidak membutuhkan ruangan yang lebih luas gitu teman-teman semuanya. Dari segi bahan, tentunya kita tetap menggunakan bahan full kayu jati berkualitas, jadi nggak usah ragu lagi, finishingnya tentu sudah diobat anti hama teman-teman. Dari segi ukiran, nama masjid dan lain sebagainya, ini kategori tambahan dari BMJ Jepara teman-teman. Bisa diminta pakai nama masjid seperti ini ataupun tanpa nama itu juga bisa teman-teman, karena ini kategori tambahan ya, dan kita nggak minta tambahan anggaran belanja tentunya, jadi ini free dari BMJ Jepara teman-teman. Dari segi ukuran teman-teman, ini kategori minimalis karena ukurannya kecil, panjangnya ini hanya di kurang lebihnya 90 cm teman-teman, kurang lebihnya. Untuk lebar ke belakangnya ini hanya kurang lebihnya 70. Untuk tingginya ini tentunya kategori standar orang dewasa teman-teman. Ini tinggi dari lantai sampai ukiran sini kurang lebihnya di 130 teman-teman. Nah, jadi saat dipakai ini seperti ini. Nah, gitu. Untuk kelengkapan dari mimbar masjid ini, kita sudah menyertakan satu kursi seperti ini untuk khotibnya dan juga tongkatnya teman-teman. Tongkat itu free dari BMJ Jepara, nggak usah beli lagi. Jadi mantap sekali, dari bahan full kayu jati tentunya teman-teman, seperti ini ya. Oke. Untuk yang pengen tanya-tanya seputar permebelan mimbar masjid yang lainnya mungkin ya teman-teman, silahkan untuk ditanyakan langsung lewat nomor adminnya yang ada di layar Anda ini teman-teman. Untuk harganya, mimbar sedang seperti ini ya, ini sangat-sangatlah murah teman-teman, karena dengan kelengkapan satu kursi dan juga sudah free tongkat, itu kita dibanderol hanya 4 juta saja teman-teman. Langsung teman-teman semuanya yang lagi ingin mengisi masjidnya atau musolanya bisa langsung dikontak adminnya teman-teman, untuk nomornya ada di layar Anda. Oke, segitu dulu untuk sepilan kita pada kesempatan kali ini untuk mimbar masjidnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada segenap jamaah Masjid Umar bin Khattab teman-teman yang sudah memesan furniturnya di BMJ Jepara. Semoga barangnya awet, berkah barokah selalu. Untuk teman-teman semuanya, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.